kemarin kayak saman habis motong daun pisang ya? Iya betul. Buat apa aja itu ya? Saya pakai media, tempat media untuk pembibitan semangka saya. Kenapa juga pakai daun pisang? Saya itu inisiatif ya. Selama ini kita itu menggunakan tempat media persemaian atau media tanam itu semuanya dari barang-barang plastik. Saya kepikiran kalau kita terus menggunakan barang-barang plastik, apakah kita tidak mengganggu ekosistem, mengganggu pencemaran? Karena itu kan dari barang plastik kan, dan tidak semua orang paham untuk mendaur ulang. Tapi kalau kita pakai tempat media itu dari daun pisang kan gampang untuk terurai. Jadi kemarin itu saya inisiatif menggunakan tempat media baru untuk persemaian tanaman semangka saya. Nah, kebetulan memang di rumah saya itu di belakang ada pohon pisang. Kemarin itu saya ambil di batang yang paling bawah, blek gitu. Setelah itu saya ambil daunnya, nggak perlu semuanya, saya ambil daunnya yang paling lebar, mungkin 30 cm lah saya ambil. Srek gitu. Nah, setelah itu mas, di masing-masing media, perkiraan 5-7 cm nanti dikerak gini. Kerak. Jadi saya ada masing-masing itu panjang 30, lebar 7. Lah bagaimana cara selembar-lembar seperti itu sebagai tempat media? Caranya adalah daun pisang tadi itu saya lilitkan di gelas aqua. Saya lilitkan sampai membentuk bundaran. Nah bundaran tadi bermedia tadi harus saya staples. Ceplek. Saya buat lagi kemarin itu kira-kira ada 2 kalau nggak salah sebagai uji coba. Nah setelah itu sekarang saya bingung kalau tempat media seperti ini nanti kalau diangkat-angkat ambrol kan. Akhirnya yang bawah itu kebetulan di belakang rumah saya ada bekas keramik yang tidak berguna atau bekas lah. Saya ambil lalu media tadi saya letakkan di atasnya. Lalu saya kasih media pada umumnya arang sekam dan kokopit 1:1 saya masukkan ke dalam tempat media tersebut. Cerut. Nah, setelah itu saya kasih air seret pada umumnya sampai mereka padat. Dan ternyata mas, ketika padat media tadi itu diangkat itu tidak apa-apa. Diangkat tadi itu bisa ternyata. Akhirnya tempat media dan media sudah siap. Saya kasih benih-benih semangka yang saya pakai. Saya tancapkan, lalu saya siram. Dan ternyata pada umur 2 hari, 3 hari, yang saya takutkan itu mas, ketika daun pisang ini ambrol atau melupuh atau robek lah. Ternyata daun serat daun pisang ini cukup kuat untuk menahan media meskipun terkena air. Dan akhirnya pada umur 5 hari itu sudah muncul daunnya kotiledon, umur 9 itu sudah muncul daun sejati, akhirnya pada umur 15 itu sudah siap ditanam. Dan kemarin itu rencananya mau saya tanam full sama daunnya, tapi saya takut ini nanti malah merusak atau gimana. Saya pakai prosedur biasanya saja, saya cabut di daunnya gini, lepas. Ternyata media tadi tersebut sangat mudah sekali lepas kalau dibandingkan pakai tempat media pada umumnya. Kalau kita pakai polybag atau pakai tray itu lah Randy, plak gitu kan. Kalau pakai daun pisang ini langsung kita ambil terus langsung bisa lepas dari daun pisang. Seperti itu. Oke, ya. Terima kasih ya tipsnya. Iya, siap.